mushroom, bawang bombay, dan juga penyedap rasa, 1 siung bawang putih sesuai dengan selera ya. Semua bahan-bahan ini kita bisa untuk tidak mengadakan mushroom atau sosisnya. Kalau memang bahan-bahannya tidak ada, cukup dengan sosnya dan mentega untuk menggoreng semua bahan-bahannya dan bumbunya atau sosnya. Cara membuatnya, nah ini dia bahan-bahannya, sudah saya iris, sudah saya cincang-cincang. Ini juga bawang bombaynya kita iris kecil-kecil ya, kita iris halus. Bawang putihnya juga kita iris halus. Kita rebus spagettinya sampai lembut ya. Jangan lupa kita tambahkan minyak dan garam sedikit. Oke, kira-kira 15 menit. Kita angkat ya. Kita tiriskan airnya. Ini cukup untuk 3 porsi atau 2 porsi ya guys. Cara membuatnya, kita tiriskan mentega-nya. Lalu kita goreng, kita tumis. Masuk penyedap rasa ya. Kita tumis lagi sampai layu. Nah, ini tergantung dengan sesuai dengan selera masing-masing. Kita bisa tambahkan tomat yang sudah diiris halus ya. Ini memang sudah saya sebutkan pada bahan-bahan utama, karena ini bisa tergantung dengan selera kita ya. Kita bisa tambahkan tomat atau tidak, itu tergantung dengan selera kita. Kita bisa tambahkan 4 gelas air supaya agak juicy-juicy gitu ya, tidak terlalu kental bumbunya. Kita tunggu sampai mushroom dan tomatnya menjadi sedikit soft. Setelah mushroomnya matang, karena yang mentah cuma mushroomnya ya, kalau sosis dan tomat tidak apa-apa. Ini sosis sudah matang siap makan. Oke, kita masukkan saus spagettinya. Kita bisa pakai merek apa aja ya, saya pakai merek ini. Oke.
bisa ditemukan di supermarket-supermarket terdekat ya. Saus, kita bisa menemukan saus spaghetti di supermarket-supermarket terdekat tempat tinggal kita. Kita aduk rata. Lalu kita masukkan spaghetti-nya yang tadi sudah direbus ya. Dan sudah ditiriskan airnya. Ini bisa 2 atau 3 porsi atau 4 porsi ya, tergantung kita menyajikannya untuk banyak atau sedikit. Sampai sausnya merata. Kita aduk terus sampai bumbu sedikit meresap ke dalam spaghetti ya. Nah, setelah spaghetti-nya matang, kita hidangkan seperti ini. Sudah siap kita hidangkan. Kita bisa tambahkan keju mozzarella di atasnya dan organic parsley di atasnya. Nah, ini dia satu porsi spaghetti rumahan yang sangat nikmat dan mudah untuk membuatnya. Yang pastinya